Sobat JTV, masih di potret sekolah ya. Disnatalis yang dilaksanakan ini merupakan kali perdana yang diadakan di SD Negeri Burangan 3. Angka 71 merupakan perjalanan emas yang bukan merupakan waktu sebentar. Hingga tahun 2023 ini, SD Negeri Burangan 3 telah mampu mencetak alumni atau lulusan sekolah yang unggul baik dalam segi akademik maupun non-akademik dan tak ketinggalan karakter yang baik. Solidaritas kekeluargaan memang sangat tinggi di sekolah ini. Setiap kali ada event, seluruh warga saling kompak untuk bersinergi bersama menyukseskan acara tersebut. Hal itu sangatlah positif dan harus tetap dijaga, agar dapat memudahkan untuk selalu berinovasi mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif sebagai bentuk penyuksesan pendidikan khususnya untuk seluruh siswa-siswi SD Negeri Burangan 3. Burga atau Burangan 3 itu punya kurikulum ya. Jadi kurikulumnya mengacu kepada tiga. Yang pertama adalah burga prestasi, burga peduli, dan burga harmoni. Burga prestasi itu tentunya kepada anak. Anak-anak tidak hanya berprestasi akademik, tapi juga non-akademik. Burga peduli adalah melibatkan rasa sosial anak terhadap lingkungan. Terus burga harmoni itu apa? Burga harmoni salah satunya adalah hari ini. Jadi agar semua warga sekolah terjalin hubungan yang baik, yang harmoni. Harmoni artinya adalah apa? Sesuatu yang berbeda-beda tetapi jadi satu kesatuan yang luar biasa ya. Yang penting lagi adalah potensi sekarang ini. Potensi ini yang kita ini masih punya potensi, Pak Jenderal. Silakan dipergunakan potensi ini. Loh, kalau bisa ini memang dalam kurikulum itu kan memanfaatkan kemampuan apa ya warga masyarakat yang punya kemampuan, yang punya potensi ini diminta untuk bisa membantu di SD ini. Yang ingin saya sampaikan, monggo. Alhamdulillah, sekali lagi saya terima kasih diundang di sini. Kemudian apa yang masih dipunyai oleh Bapak Ibu yang mantan ini, silahkan diberdayakan. Sehingga nanti ketika ada hal-hal yang waktu lomba, insya Allah saya jangan diminta oleh SD lain, SD Burangan 3 dulu. Menyampaikan bahwa perkembangan bidang pendidikan, baik akademik maupun non-akademik di SD Burangan 3 itu, selalu mengalami perubahan tetapi menuju perkembangan yang lebih baik. Dulu ketika pemerintah menetapkan SD Burangan 3 sebagai sekolah sentra kesenian, ini luar biasa kemajuannya. Nah, dari tahun ke tahun apabila ada lomba non-akademis khususnya seni, ini selalu menguasai di Kota Kediri dan mendapatkan prestasi yang terbaik. Kemudian juga akademik pun tak ketinggalan, banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh anak-anak kita di SD Burangan 3 ini. Yang sekarang ini yang saya terima informasi, bahkan alumni SD Burangan 3 banyak yang berhasil. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri Burangan 3. Selain itu, juga ada pemberian kue dari paguyuban wali murid kepada Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri Burangan 3. Sebagai simbol peringatan hari jadi SD Negeri Burangan 3 ke-71 dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, tanggal 1 Februari 2023, keluarga besar SD Negeri Burangan 3 telah melaksanakan acara tasyakuran dalam rangka Disnatalis ke-71. Hal ini terselenggara berkat kerjasama guru, komite, paguyuban, alumni, dan semua warga sekolah. Disnatalis tahun ini
merupakan refleksi bagi sekolah untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan yang sudah baik. Juga sebagai ajang reuni bagi para alumni, siswa, guru maupun kepala sekolah yang pernah belajar dan mengabdi di sini. Harapan ke depan, mudah-mudahan SD Negeri Burungan 3 makin maju dan berprestasi. Saya ucapkan selamat untuk Burungan 3, untuk disnatalis hari ini bisa mengumpulkan potensi-potensi orang lama dari alumni, guru, kepala sekolah, dan siswa kerjasama dengan paguyuban. Di sini kan ada komite dan ada komunitas pendidik. Di sinilah peran komunitas pendidik membawa lembaga untuk men-spot, memotivasi, membuat edukasi akhirnya menjadi yang terbaik. Natalis Burga, jaya! Nampak kompak sekali ya seluruh guru, paguyuban wali murid, dan alumni guru maupun kepala sekolah SD Negeri Burungan 3.